Kabak Ops Polres Metro Jakarta Barat AKBP Wuryantono pimpin langsung apel persiapan pengamanan aksi unjuk rasa yang dilaksanakan di halaman Mapolres Jakarta Barat. Dalam apel tersebut, Kabak Ops mewakili Kapolres Metro Jakarta Barat memberi arahan kepada petugas pengamanan untuk tidak menggunakan senjata api dan peluru tajam dalam mengamankan unjuk rasa apabila terjadi kerusuhan. Pasukan pengamanan dari Polres Jakarta Barat akan dibagi di beberapa titik rawan kerusuhan seperti di Slipi, Tanah Abang, Palmerah, dan Taman Sari. Yang perlu rekan-rekan pedomani terkait dengan perlengkapan yang rekan-rekan bawa, tadi malam saya sudah berkomunikasi dengan komandan tim, dengan kasat, bahwa tidak ada yang menggunakan senjata api. Ya, tidak ada yang menggunakan senjata api dan menggunakan peluru tajam. Atas perintah Bapak Kapolres Jakarta Barat, rekan-rekan yang berada di lapangan jika diperintahkan untuk mengejar pelaku kerusuhan, menangkap pelaku kerusuhan hanya menggunakan laras licin. Ya. Dari Jakarta, Aulia Tribrata TV. Salam Tribrata.